Sebuah video menunjukkan momen haru saat pengantin pria menggendong sahabatnya. Momen tersebut viral di media sosial setelah diunggah di akun TikTok @mc_bunghatta17. Diketahui, acara pernikahan itu digelar di Lok Seumawe. Dalam video itu terlihat seorang pemuda yang mengenakan kemeja batik. Ia tampak duduk di kursi saat tengah berfoto bersama pengantin dan para sahabatnya. Rupanya pria berbaju batik itu tengah sakit hingga tidak bisa berjalan. Namun, ia tetap menghadiri acara pernikahan sahabatnya tersebut. Tak lama setelah berfoto, pengantin pria melakukan hal yang tidak terduga. Pengantin pria itu menggendong sahabatnya yang tengah sakit tersebut untuk duduk kembali ke kursi undangan. Sementara itu, teman lainnya pun terlihat saling membantu dan tersenyum melihat momen tersebut. Sahabat yang digendong itu pun tampak terharu sambil tersenyum melihat aksi pengantin pria tersebut. Sontak saja aksi pengantin pria itu mencuri perhatian undangan. Video itu pun kini viral di media sosial dan menuai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit warganet yang ikut terharu dengan aksi pengantin pria tersebut.